Kanjeng Nabi ngendikan, "Ya mukrim kanisih." Kaming. Ati pendho peso, niku mboten sembarangan gletak, khawatir manggon setan. Mulane jeneng Nabi ngendikanaken nek maghrib jendela ditutup, lawang kon dikancing, sampe maghrib-maghrib ora lilungan-lungen adoh, kuwatire setan. Tapi bocah-caca iki ngomong ngejar mit alias Wong biyen ahli tirakat dongane ampuh. Ketika zaman biyen kula dereng lahir jenengan nggih dereng wonten brebes tesi alas esiwana warna, tesi katah mbae. What is mbae macan, Bu? Ketika tanah Jawa tesi dados alas macan niku kata. tapi biyen mboten nonton Wong zaman biyen dipangan macan niku mboten nonton Karena ketika kiai kita ketemu macan, ketemu mbae, kiai kita niku namung dungo sumumbuk mun sak piturute macane melayu terbirit-birit malah macane sing wedi nek wong biyen dongane ampuh karena tirakate si bening kula gambaraken ngeten Nabi Ibrahim alaihissalam salam dibakar hidup-hidup oleh raja Namrud ternyata api sing kangge nyumut niku kan mulad mulad what is mulad mulad Uh, bahasa Indonesia ini berkobar-kobar tapi nek cilacap nganggone kol kolak kolah kubro mulade mulade <laughs> padahal ki geni yang disiapkan oleh prajuritnya raja namrud ki geni nganti mulade mulade tapi ketika nabi Ibrahim dicemplungaken teng kene kobaran api berubah api niku anyes kaya dene es adem seketika Kenapa kok ternyata Nabi belum dibakar mboten pasah? Karena ternyata ibadah Nabi Ibrahim Alaihissalam di atas rata-rata umumnya menusang goneng ibadah. Mulanya dibakar orang pasah. Beda dan mumpuni dibakar mateng bu. Uh terus dibakar puisi rengek sesengek Ketika Nabi Musa Alaihissalam tongkatnya Dipun paringilah Nabi Musa mukjizat oleh Gusti Allah tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa geng gebuk laut, lautnya terbelah jadi dua. Kenapa kok seperti itu? Karena memang ibadah eh, Nabi Musa di atas rata-rata umumnya menung sanggoning ibadah. Tapi walaupun sama-sama tongkatnya yang dipegang Nabi Musa umpama dipegang teng mumpuni, jangankan gombelah laut, gue mentungi ula-ulane orang mati-mati, Bu tentang tirakate. Maka kenapa hari ini bulan Ramadan kita wong Islam wajib lakoni puasa? Bahwa puasa niku ngendikane Gusti ya Allah asyamu puasamu niku baini wa bainahu, hanya aku Allah dan kamu saja yang tahu. Maka puasa niku adalah ibadah ingkang boten saged cari muka karo mertua, Orang bisa caper karo kancane, Bahkan puasa niku ndak bisa cari penilaian karo menungsa sing liyane. Sale wajahe wong puasa karo wajahe sing ora puasa, kuwi pada baik. Sing ora puasa metu ngomah, padahal klimis bar manganti waci. Bentung 15. metu saka kamar lambene dilap karo anduk. Matu sakang lawang dilemes-lemes na ye, ye. <laughs> kawe setori nang status lemas nemen ya kan kengko telamaning maning maghrib nunggu si limang jam setengah Orang, orang nana sing arti langkah sing ngertos bahwa dheweke puasa ataupun tidak karena memang wajahnya niku hampir sama saja inilah Bulan puasa, bulan suci Ramadan. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupunlah